الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية <سؤال> والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الظالمين الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نعيد تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العجب <mask> <trochę آم> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب أدرك محمد الفضل وصحب الشرها Imam Ibrahim al-Bayyuhi rahimahullah Wa ghafir lahu wa li waliday wa nafa'ana bihima fi darain Allahumma fa'qlubana futuhal arifin Wa bihidmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin Ila anqal sampai pada apa maut ya maut udah kemarin ya? Al-Hadiyatul Aisyar Al-Samam as Wadidul Sama Wadidul Aisyar Al-Ama Wadidul Basar Yang ke sebelas Yaitu sifat Tuli Lawannya dari Mendengar Yang ke 12 adalah Melihat buta lawan dari melihat buta itu sifat sifat wujudi buta itu sama dengan tuli tuli juga sifat wujudi maka disebut keduanya adalah zid atau lawan, jadi lawannya daripada melihat adalah buta. Melihat itu, sifat buta juga sifat, dan sifatnya sifat wujudi. Maka keduanya adalah lawan. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala buta, termasuk buta itu ya, <tuh> kurang melihat. Ada satu perkara dari semua yang bisa dilihat Allah tidak melihatnya. Satu saja perkara dari perkara yang mungkin untuk dilihat Allah tidak melihatnya, ini mustahil. Jadi ada dari wujudnya makhluk yang wujudnya itu diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah Samar atau Allah tidak melihatnya, maka ini mustahil. Kalau kita kan melihat satu barang, dikatakan melihat, walaupun yang lain nggak lihat, saya lihat kamu, tapi saya nggak lihat yang lain. Dikatakan saya melihat, bagi Allah nggak demikian, kalau Allah melihat satu nggak melihat yang lainnya buta sebutnya namanya apa penglihatan yang nukus maka itu mustahil bagi Allah ada satu perkara yang tidak dilihat oleh Allah ini mustahil makanya dalam sebuah hadis dikatakan Rasul bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya kurang lebih bahwa nanti di akhirat Allah tidak akan melihat kepada orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang zalim Allah tidak akan melihat mereka maka kalimat tidak melihat mereka ini mustahil kalau ada satu makhluk yang kemudian Allah tidak melihat makhluk itu atau Allah melengos lah buang muka lah nggak mau gua <gadug wa> lihat lu <lullah> gitu. Nah, ini mustahil bagi Allah. Allah tidak melihat satu makhluknya dan makhluk itu wujud diciptakan, ini hukumnya mustahil. Jadi kalimat dalam hadis Allah tidak melihat, maknanya tidak melihat dengan pandangan kasih sayang, gitu. tidak melihat dengan pandangan rahmat tapi melihat dengan pandangan godop, pandangan azab begitu loh. Nanti, ente kan kalau lihat anak kan beda kan. Artinya digambarkan kita, kamu lihat anak yang rajin, yang taat sama kamu, sama kamu lihat anak yang ngeselin kan lihatnya lihat kan lain kan. Sama-sama lihat, memang lihat kan. Ini mah, duh, kesel gue ngelihatnya. Sama-sama ngelihat. Gitu loh. Jadi beda pandangannya disebut ada pandangan rahmat ada pandangan azab atau pandangan ghozob tapi kedua-duanya wajib dilihat oleh Allah mustahil Allah tidak melihat satu perkara di yang lain dilihat ada satu Allah nggak melihatnya ini mustahil begitupun mendengar Mustahil Allah tuli Artinya ada sesuatu Yang bisa didengar oleh Allah Tapi tidak didengar Maka ini mustahil bagi Allah Allah nggak mau mendengarnya Ini sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kamu kok berdoa Sedunia berdoa bareng ya didengar bareng nggak terus kader nggak kalau kamu kan kader ada orang dua ngomong kamu suruh dengerin kader walaupun kuping kamu dua tapi kamu stop ntar dulu ngomong satu-satu maka yang demikian bukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil Allah demikian hanya Allah mendengar Segala sesuatu, bahkan dalam sifat melihat dan mendengar, kita sudah bicara bahwa yang dilihat Allah itu juga didengar, yang didengar Allah itu juga dilihat. Ini yang menunjukkan mukholafahnya penglihatan Allah dengan penglihatan kita, pendengaran Allah dengan pendengaran kita, bukan hanya dari arah. Menyeluruhnya, tapi juga dari arah tidak terbatasnya. Kalau oh Allah melihat semua yang bentuknya hanya warna, Allah hanya mendengar yang suara itu masih sama dengan kita, hanya kapasitasnya yang berbeda. Kalau Allah mendengar semuanya, kalau kita terbatas. Kalau Allah melihat semuanya, kalau kita terbatas, maka yang demikian masih sama dengan kita. Ulama memberikan makna bahwa bedanya dari mana, dari arah yang dilihat Allah itu didengar, dan yang didengar Allah juga dilihat. Karena yang dilihat Allah, perkara yang ada yang didengar Allah juga perkara yang ada. Tapi caranya saja yang berbeda. Artinya Allah melihat dan Allah mendengar dengan cara yang tidak kita ketahui. Tapi yang didengar dan yang dilihat itu sama-sama perkara yang ada. Ya, jadi mendengar juga demikian mustahil ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Adapun Mu'tazilah ini berbeda pandangan, Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu Wajib persifatannya samian, wajibnya basiron. Mustahil Allah itu persifatan basor. Kalau kita kan must, wajib Allah melihat, <tuh> mustahil Allah buta. Wajib Allah mendengar, mustahil Allah tuli Kalau Mu'tazila beda Wajib Allah Kodiron Mustahil Allah Kudrat <tuh> Wajib Allah itu Basiron Mustahil Allah Basor Yala. Jadi Basor ini bagi mereka Sifat mustahil Dan bagi kita Basor ini sifat yang wajib Bagi Allah Bagi Mu'tazila ini sifat mustahil sama juga sifat yang mustahil, Lha, wajibnya apa wajibnya sami'an artinya zatnya Allah itu melihat, <coughs> zatnya Allah itu mendengar, ini yang melihat melihat itu bagi mereka bukan sifat tapi zat, mendengar juga bukan sifat tapi zat ini pendapat orang-orang mu'tazila. Jadi mereka menggunakan maknanya bukan bukan zid tapi maknanya adam wal malakah. Tidak mempunyai kudrat tapi mempunyai kodiron gitu loh. Sama aja tidak punya wujud tapi menempat gitu loh. Lain enggak ada ruangan tapi menempat. Ini bagaimana ngukurnya? berpuasa tidak ada berdirinya tapi yang berdiri itu pendapatnya mau nah bagi bagi kelompok pemikir-pemikir Islam yang mereka itu notabene mau mempersatukan seluruh Islam maka mereka menganggap ini ya sebuah sebuah madhab yang diakui seperti Syiah Syiah masuk dalam madhab yang diakui dalam muktamar dunia Islam seperti pemikiran mutazilah juga diakui artinya menganggap bahwa Allah itu zat yang tidak bersifat dengan sifat yang ditemu oleh akal. Apabila mau mensifati Allah, maka nggak boleh kata akal, harus kata tulisan. Kalau tulisannya ada, maka itulah sifat Allah. Kalau kita kan tidak menemukan sifat Allah itu nggak tergantung pada tulisan, karena akal bisa menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dan menolak sesuatu yang mustahil bagi Allah walaupun nggak pakai tulisan. Kalaupun ada tulisannya ketika akal tidak bersepakat maka akal menolak maknanya begitu loh. Seperti perkataan dalam Al-Qur'an allaha ala arshis tawa. Perkataan ini ini wahyu, nggak boleh ditolak wahyunya. Tapi kalau maknanya suruh mengimani Allah duduk, Allah bersemayam, Allah bersatu dengan langit, maka ini maknanya mustahil. Nah, bagi bagi sekelompok orang yang di luar Ahlus Sunnah, di luar akidah Al-Asy'ariyah, mereka menganggap Allah itu bertempat, tapi maknanya bukan bersebelahan. Karena makna bertempat yang demikian di atas meja, ini makna bertempat menurut filsafat atau menurut hukum adat, kata "adat" bertempat itu apa? Bersentuhannya sesuatu dengan sesuatu itu namanya bertempat, artinya bersentuhan dohirnya dengan batinnya, maka disebut namanya bertempat. Kalau bertempat, kata Ahli Sunnah itu yang mengisi sebuah ruang, langit, dan bumi ini diibaratkan tempat diibaratkan ruang untuk menempatkan makhluknya. Maka setiap makhluk yang Allah ciptakan ditempatkan di antara langit dan bumi. Maka dia mengambil ruang antara langit dan bumi. Kalau antara langit dan bumi ini diciptakan manusia semua, maka akan penuh langit dan bumi dengan manusia dan tiap manusia mengambil ruang masing-masing nah, kata kita menempat itu yang seperti itu yang enggak bersentuhan dengan yang lain tapi yang mengambil ruang kata Mu'tazila Allah itu bertempat tapi enggak nempel dan enggak mengambil ruang enggak kan kader kita ini ada menempat model apa lagi menempat itu yang akal temu cuma dua itu menempat yang maknanya nempel atau menempat yang maknanya mengambil ruang kalau menempat tapi nggak nempel dan nggak ngambil ruang ya bukan menempat namanya bagaimana dikatakan menempat begitulah ini pendapat <tuh> maka ketika ini disebut sebagai sebuah pemikiran atau madhab Islam maka perkataan itu untuk mempersatukan sebagai hasanah kekayaan di dalam berpendapat dalam agama Islam. Tapi kita harus kembali kepada ulama salaf Bahwa yang namanya perbedaan pendapat Itu ada perbedaan yang rahmat Ada perbedaan yang azab Yang bukan rahmat Yang jadinya mafsada Yang jadinya maldoro Bukan jadi rahmat Perbedaan yang rahmat yang seperti apa? Perbedaan rahmat ketika masalahnya masalah furu'iyah Masalahnya bukan etiko dia masalah tata cara. Saya mau mengeluarkan lemari dari rumah saya keluar. Caranya bagaimana? Ya, boleh bagaimana saja, mau miring boleh, mau tidur boleh, mau berdiri boleh. Yang penting keluar. Itu namanya furu'iyah gitu loh. Urusan cabangnya, kamu boleh berbeda. Cara sholatnya boleh sedakeb Syafi'iyah Boleh lurus ya Boleh sedakebnya di dada Katanya hambaliya Boleh terserah tata caranya Yang nggak boleh kamu di belakang sedekapnya begini Lu kirahan Sip malam rewe. Jadi urusan furu'iyah Ini perbedaan yang rahmat kenapa disebut hazana Islam makanya sejak dulu khilaf dalam masalah furu itu selalu ter terjadi dan nggak ada masalah sejak zaman sahabat dan itu bukan permasalahan justru itu bentuk apa bermacam-macamnya pemikiran orang Islam untuk membuat cara yang paling baik dalam beragama tapi yang tidak boleh beda masalah akidah, masalah usul, masalah pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Rasulullah, masalah iman kepada Allah ini yang nggak boleh beda. Kata pendapatnya salaf, madhab yang disepakati oleh salaf yang sampai sekarang pengikutnya masih ada tinggal empat madhab. Imam apa Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang pengikutnya masih eksis sampai sekarang. Adapun madhab yang ada lebih dari empat ini masalah puru iya, tapi pengikutnya habis. Yang terus masih banyak empat ini yang sampai sekarang. Adapun masalah akidah, maka ulama bersepakat tidak ada akidah yang dibenarkan untuk dipegangi kecuali akidahnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Kalau ada muncul madhab lain bagaimana Boleh dimasukkan hazana tapi tidak ada Yang tanggung jawab Ahlus sunnah aima ahlus sunnah Salaf ahlus sunnah tidak bertanggung jawab Apabila Keluar dari Madhab Abu Hasan Al-Ash'ari Sampai dikisahkan dalam kitabnya Sampai dianggap mitos Wah wow, itu mah mitos itu mah khurafat cerita yang berlebih-lebihan apa diceritakan dalam pembukaannya kitab asanusi As diceritakan bahwa ada seseorang yang kemudian dia orang yang soleh orang yang beragamanya lurus dia meninggal ketika meninggal dia di dijumpakan sahabatnya bermimpi dengan dia. Kalau zamannya sahabat nggak pakai mimpi, <tuh> kalau zaman sahabat nggak pakai mimpi. Sayyidina Ali itu ketika Rasulullah an ketika Sayyidina Umar dikubur, Sayyidina Ali saya mau tinggal di kuburnya sebentar kalian pulang nggak apa-apa. Mengapain? Saya mau dengerin dia jawabnya apa nanti. Itu sama Sayyidina Ali begitu. Nah, kalau ente kan pakai speaker aja nggak denger. Apalagi nggak pakai speaker. Ente kasih mic dalamnya. Ente masih nggak denger. Sayyidina Ali nggak perlu pakai mic. Dia denger apa yang ditanyakan malaikat kepada Sayyidina Umar. Nah, zaman berikutnya nggak demikian. Seringkali mereka mengetahui jawaban mereka melalui mimpi. Allah pertemukan. Allah berjumpakan. Ketika berjumpa ditanya bulan apa yang kamu dapat di sana? Yang saya dapat di sana bahwa saya ditanya oleh malaikat tentang agama saya. Maka saya jawab semampu saya. Dan jawaban semuanya benar, coba. Jawabannya semuanya benar. Tapi malaikat masih mengambil tongkat dan memukul saya. Kenapa dikatakan Kenapa kamu tidak membaca akidahnya Imam Abu Hasan al Ashari? Kamu nggak baca kitabnya Imam As Sanusi? Ini tandanya apa? Dia meninggalkan ijma, begitu loh. Bukan meninggalkan kebenaran. Dia benar, tapi dia meninggalkan ijma. Maka ijma ini bagian dari salah satu hukum dalam agama kita mengambil hukum daripada Quran, daripada Sunnah, daripada ijma'ul ummah dan daripada kias, kiasul ulama. Maka sudah jadi ijma'ul ummah, sudah menjadi kesepakatan semua umat bahwa akidah yang disepakati ini dua akidah tersebut. Maka ketika kita sampai sekarang masih pakai pedoman ini, maka kita menemukan kebenaran dan mengikuti ijma'nya ulama. Kalau saya nggak pakai ini bagaimana? Bisa nggak saya nemu benar? Ya bisa saja. Tapi kamu meninggalkan ijma'nya ulama. Jadi dipukulnya bukan karena salah jawabnya bukan meninggalkan satu hukum. Nah sekarang justru mereka dengan bangga meninggalkan ijma' dan meninggalkan kias. Hanya kembali hukum hanya dua Quran hadis bagaimana akan bisa apa akan bisa sesuai dengan pendapatnya salah mereka mengambil pendapat salaf yang cocok dengan penemuannya dengan seleranya yang nggak cocok maka salafnya dibuang karena mereka anggap saya sudah menemukan kebenaran walaupun tanpa ijma walaupun tanpa kesepakatan ini yang sekarang berada. Makanya dalam hasanah Islam digali semuanya. Ini Islam, ini masuk Islam, ini masuk Islam. Karena ukurannya benar, ukurannya masih bersyahadat, ukurannya kalimat nahnu nahkum bidzahir. Kita mengambil hukum secara dohir Memang kita nggak boleh mengkafirkan seseorang ketika mereka masih ahlul kiblat, mereka masih bersyahadat kepada Allah kepada Rasulullah enggak boleh kita mengkafirkannya. Adapun hukum kafir yang dikatakan oleh para ulama, ini bicara bukan orangnya. Dan itu pun hukumnya nanti di akhirat. Ketika ada seseorang yang apa? meninggalkan akidah, meninggalkan mengikuti ijma', maka mereka itu berdosa, maka urusan hukumannya nanti di akhirat. sebagaimana diambil dari mana pendapat itu dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua manusia masuk agama Islam maka semuanya aku ajak dan yang terbebas dari ajakanku orang yang nggak mau apabila mereka sudah bersyahadat sudah menyaksikan Allah sebagai Tuhan, aku sebagai Rasul, maka aku lepas diri. Artinya dia sudah selamat dari tidak aku perangi, tidak aku ancam, tidak aku paksa, tidak aku. Hingga nanti urusan akhirat itu urusannya Allah, bukan urusanku lagi. Makanya ketika mereka sudah bersyahadat, dimasukkan kelompoknya Orang Islam, tapi di dalam internnya kita mencari mana diantara semua yang disebut Islam yang akunya benar-benar-benar mana yang harus kita pegangi, mana yang harus kita ikuti jalan beragamanya. <tuh> jalan beragama yang harus kita ikuti tidak bisa pakai nalar kita sendiri oh kata saya ini yang benar kata saya ini. tapi mayoritas umat mayoritas orang Islam sejak zaman sahabat sampai kepada sekarang mana yang diikuti bukan bukan tahu-tahu orang akhir zaman kita tinggal sudah 1400 tahun sejak zaman Nabi tahu-tahu kita mutusin yang benar yang ini bagaimana kita bisa yang harus memutuskan ini yang benar mereka yang terdahulu kita mengikuti apa yang mereka temukan nggak bisa kita yang akhirnya atau memutusin oh, ini dulu salah semua dari mana kita tahu jadi cara beragama harus punya Sanaat harus punya apa mutasil harus punya runtutan sampai kepada Nabi saw ini Pendapat ini yang harus kita pegangi Jadi jangan sampai kita keluar dari salah guna soleh Kita berpendapat Zidnya Sifat melihat adalah buta Jadi jangan terus malah melihat itu yang mustahil Justru buta itu mustahil bagi Allah Tuli itu mustahil bagi Allah Terus, wasali, asyar, wasali satu aisyar yang ke-13, al-hirth, wafi maknau al-bukum, al-bukmun, wa-wazidul kalam. Yang berikutnya adalah yang ke-13 adalah bisu atau dikatakan diam. ada bisu ada diam maka mustahil Allah itu diam apalagi bisu wong diam saja mustahil kenapa kalimat diam ini disifatkan kepada Allah oleh mu'tazilah wajib Allah itu diam. Kenapa? Kalau Allah ngomong, ngomong sama siapa dia? Katanya orang-orang anu, orang lindur katanya Allah kok ngomong ngomong sama siapa Allah? Maka wajib Allah itu heres diam, bukan bisu kata Mu'tazila. Wajib diam. Lah kalau mau ngomong, ya bisa ngomong. Mana ketika menjadikan Al-Qur'an. Terus diam lagi, gitu loh. Nanti bikin Taurat, ngomong, diam lagi. Gitu nah, kita menisbatkan bahwa diam itu sifat yang mustahil bagi Allah. Karena kalamnya Allah itu kalam yang azalan wa abadan. Kalamnya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir, nggak ada kalamnya berhenti, nggak ada pakai jeda atau berganti kalam, nggak ada kalamnya Allah itu kalam yang esa. Kita sudah bicarakan itu kan? Apa? Kalamnya esa lah. Kalam yang esa itu yang bagaimana? Semua pengetahuannya, semua pengetahuan bukan satu kalimat bukan, semua pengetahuannya diomong dengan satu omongan. Kalau kita mau ngomong satu kata saja, nggak bisa pakai satu omongan. Satu kata saja, aku harus dua kali ngomong, a. Ku ganti omongannya, berarti dua kali ngomong. Apalagi mau cerita satu buku, ente berapa kali ganti omongan, ya, tersusun dari huruf-huruf. Maka kalam yang seperti ini tidak bisa jadi kalam yang esa. Maka kalau Allah kalam dengan kalam yang esa, maka mustahil bagi Allah itu diam. Jadi diam itu menunjukkan kalamnya nggak esa. Kalau sudah diem terus ngomong lagi berarti dua kalam yang kedua maka itu bukan kalam yang esa bagi Allah. Ini yang kita imani di dalam pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah. Kita menolak pendapat yang mengatakan Allah itu diam. Maka dalam hadisnya Rasul saw dikatakan nanti di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar maka Allah tidak akan berbicara kepada mereka seribu tahun. Jadi ngapain Tuhan? Diam. Seribu tahun. Kalau kamu nolak, nolak hadis kamu. Ini sifat Allah diam. Gimana? Dibatasin seribu tahun, kalau itu cuekin seribu tahun. Habis ribu tahun, baru Allah ngomong lagi. Okay? Diam yang seperti ini itu mustahil bagi Allah. Kalau diam itu menghilangkan kalam sifat. Nah. Kalau diam yang maknanya menghilangkan kalam sifat itu mustahil. Nah. Diam boleh jadi sifatnya Allah. Boleh jadi pada kalamnya Allah diem Tapi bukan kalam sifat Tapi kalam dalil Kalam lafzi Allah tidak menjadikan perintah dan larangan kepada mereka selama seribu tahun Diem maknanya Begitu loh Diem dari menjadikan perintah dan larangan Bukan diem dari sifat kalam yang ada pada dirinya sifat kalam yang ada pada dirinya sifat yang wajib yang nggak boleh hilang, yang nggak bisa tergantikan dengan kalimat apa dengan sifat yang lainnya. Jadi kita pisahkan ini diem yang dimaknai alusuna sunnah dengan diem yang dimaknai mutazilah beda ini. Jadi Allah itu diem. Lah kalau Allah ngomong dua pendapat. Allah ngomong langsung pada dirinya atau Allah menjadikan orang lain ngomong nah, Allah itu bikin bikin kalam kemudian dimasukkan kepada seseorang pohon kek atau api kek atau sinar kek atau eh, ngomong dah kamu Allahnya diem nah, yang ngomong nanti yang lain ini pendapat satu yang lain lagi Allahnya langsung ngomong nah, maka kedua pendapat ini pendapat yang tidak disepakati, yang tidak bisa dimengerti oleh ahlus sunnah wal jamaah kita anggap itu pendapat yang di dalam mensifati Allah, mensifati Allah dengan sifat kekotoran. Artinya menyamakan, menyerupakan kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Keadaan kalamnya masih sama dengan keadaan kalamnya makhluk. Maka kita menolak mengimani sifat kalamnya Allah yang demikian. Begitupun sifat diam. Diam ini mustahil bagi Allah. Kalau diam disifatkan kepada sifat kalamnya mustahil, apalagi bisu, apalagi Allah cacat. Bisu itu apa? Cacat kalau diam Bukan cacat, kalau bisu cacat. Allah diem saja mustahil karena diem itu menunjukkan tidak adanya sifat kalam atau berhentinya atau hilangnya pengetahuan. Kalau disifatkan kepada kalam, sih, saya tanya: "Pernah nggak kalam hati kamu diem?" Hati kamu ngomong nggak? Mulai kapan ngomongnya? Heh? Mulai melek Asal melek bangun tidur Hatinya ngomong Sampai kapan? Sampai tidur Pernah nggak berhenti? Pernah nggak berhenti? Heh? Ketika melek pernah berhenti nggak? Pernah ketika lupa, ketika nggak ada ilmu, ketika lagi nazar, lagi loading itu berhenti ngomong-ngomong. Kamu, kamu ditanya coba, eh, sejuta kali seratus kurangin dua tambah tiga berapa? Diem. itu kamu nggak ngomong, kenapa? Karena nggak ada ilmu gitu loh. Eh? Karena nggak tahu. Heh. Jadi kalam itu lazim dengan ilmu. Kalau ada ilmunya pasti kalam. Jadi ketika nggak ada ilmunya maka nggak kalam. Nah, Allah mustahil bisu, Allah mustahil diem karena sifat ilmunya wajib bagi Allah. Gitu. Kalau sifat ilmunya wajib kalamnya wajib, Jadi, mustahil Allah diem. Kalau kita sifat kalam nafsi kita boleh diem karena kalam nafsi kita terkait sama ilmu gitu loh. Kadang kamu lagi pengok aja, bego, on, tanya aja, ah, nggak jelas ngomongnya apa. Karena apa? Kadang telmi segala kan telat mikir, loading, kelamaan loading itu. Apa? <sukur> Kalau lapar suka resek segala. <sukur> ya, jadi Beda makna bisu dan maknanya diam. Diam apabila menjadi sifat kalamnya Allah, maknanya diam di dalam kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Gitu loh. Kalau kalam lafzi boleh diam, artinya Allah boleh saja tidak menjadikan perintah, tidak menjadikan larangan seperti apa jeda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tidak turun apa perintah antara nabi Isa sama nabi Muhammad saw antara apa nabi-nabi sekarang, Nabi Muhammad sampai akhir zaman nggak turun nabi lagi. Ini ketika nggak ada nabi maka di situ nggak ada perintah nggak ada larangan zaman Nabi Isa makanya orang zaman Nabi Isa setelahnya sebelum Rasulullah banyak tempat-tempat yang fatroh gitu loh sebelum masanya Nabi Muhammad SAW banyak tempat yang fatroh kenapa karena Nabi Nabi sebelum Rasulullah hanya menyampaikan syariah kepada kaum tertentu sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan Nabi sebelumku diutus kepada kaum tertentu dan hanya aku yang diutus kepada seluruh manusia. Jadi fatroh itu hilang sejak zamannya Rasulullah. Tapi sebelum Rasulullah banyak tempat yang fatroh, artinya Allah nggak menjadikan perintah di sana, nggak di sana, nggak di sana. Nah, tidak adanya perintah itu bisa dikatakan diam, diam dalam makna tidak apa menyampaikan perintah dan tidak menyampaikan larangan. Bukan bukan berarti kalam pada dirinya berhenti bukan. Ini yang harus kita apa? pahami. Jadi sifat yang mustahil bagi Allah yang ke-13 mustahil Allah diam. Jadi diam pada kalam nafsi itu hukumnya mustahil apalagi bukmun apalagi bisu gitu loh. maka ini lebih mustahil lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah bukmun itu mustahil bagi Allah, tapi kalau khirsun wajib bagi Allah. Allah itu wajib diem Wajib nggak ngomong. Kalau Allah ngomong ngomong sama siapa? Kata dia. <tuh> Padahal kalam nafsi kalam nafsi itu kalam yang nyata kalam yang nyata ditemukan pada tiap manusia kalam nafsi itu nyata kalau kalam lafzi bisa dilihat kalam nafsi itu ditemukan secara nyata dari mana apabila muncul kalam lafzi baik bentuknya suara atau tulisan maka semua orang tahu ini berasal dari hatinya Itu kan nyata, gak mungkin ada kalam lafdi Tanpa ada kalam nafsi Bagaimana mungkin ada kalam lafdi Kamu bisa nulis surat, bisa SMS Di hati kamu gak ada sifat kalam Dari mana munculnya kalam itu? Kecuali kamu robot Kopas soalnya kamu ini apa komputer apa yang tugasnya cuma ngetik doang maksudnya kalau kita yang menjadi sumber kalam itu kita yang punya omongan itu setiap surat yang kita tulis pasti ada sumbernya kalam nafsi maka dari sinilah ahli sunnah mengatakan bahwa pada Allah pun wajib ada kalam nafsi begitu loh bukan bukan oh kalau begitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk kalau kalam nafsinya kita samakan ini mustahil kita ngomong Allah ada, kita ada sama dalam namanya itu nggak ada masalah karena keterbatasan bahasa kita untuk menyebutkan Allah melihat kita melihat Allah mendengar kita mendengar Allah bicara kita bicara sama di dalam maknanya tapi di dalam apa mahiyahnya di dalam isinya harus kita bedakan seperti Allah pada zatnya bersifat dengan kalam nafsi maka kita juga punya kalam nafsi tapi beda kalamnya kalau kalam nafsi kita bagaimana di dalam hati kalau kalam nafsi Allah bukan di dalam hati melihatnya kita bagaimana dengan mata melihatnya Allah ya enggak pakai mata kalam nafsinya Allah ya enggak di dalam hati kalau kalam nafsinya kita di dalam hati ini yang menunjukkan bahwa kita mengimani Allah itu wajib persifatan kalam karena pada zatnya Allah itu bersifat dengan sifat kalam nafsi. Adapun kalam lafzi kalam yang diciptakan oleh Allah yang rupanya Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran dan semua yang tertulis di lauhil mahfud ataupun apa suhub-suhub yang dibikin oleh Allah untuk nabi-nabi yang lain itu namanya kalam lafzi kalam lafzi hukumnya jais bukan wajib kalau yang wajib kalam nafsi maka boleh diem ketika dinisbatkan kepada kalam lafzi tapi mustahil diem ketika nisbat kepada kalam nafsi ini harus jelas bedanya jangan sampai kita salah paham masalah ini karena kalau kita salah paham masalah ini bisa jadi kita kelompok masuk kelompoknya orang mu'tazila yang menisbatkan Allah itu Diam, tidak punya sifat kalam pada dirinya, tidak bersifat dengan sifat kalam. Ini yang ketiga belas yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Warabi Ashar Kau Nuhu Taala <tuh> Ajizan Mustahil yang ke empat belas adalah Mustahil Allah bersifat dengan Ajizan yaitu sifat yang lemah bersifat mustahil Allah punya keadaan dirinya dengan keadaan yang lemah Keadaan yang lemah ini lawan dari keadaan yang kuasa. Jadi pada pada zatnya Allah itu kita menemukan empat macam sifat. Ada disebut namanya sifat hal. Ada namanya sifat bangsa ibaroh. Ada yang namanya sifat ma'ani Hal juga ada dua macam Ada hal nafsiyah Ada hal makna ya. Hal itu apa? Hal itu keadaan Keadaan itu sifat Yang mengikuti sifat ma'ani Keadaan itu sifat Yang mengikuti sifat yang wujudi seperti kalau orang itu disebut apa kalau orang itu punya sifat pada dirinya sehat maka disebut yang sehat kalau orang itu berdiri maka disebut yang berdiri yang berdiri itu namanya sifat apa sifat keadaan sifat keadaan mengikuti sifat wujudi apa wujudinya berdiri kalau ada sifat berdiri, maka keadaannya yang berdiri. Kalau ada wujudnya, itu ilmu, maka keadaannya yang berilmu. Jadinya, sifat keadaan kodiron itu, keadaan adanya sifat kudrat lawannya. Ajzun Allah itu mustahil lemah Kalau Allah sifatnya lemah Maka keadaannya Yang lemah Maka keadaan yang lemah itu mustahil bagi Allah Begitupun keadaan Yang terpaksa Mustahil bagi Allah Ini yang ke Berapa Rabi Aisyar Ajizan Keadaan yang lemah haumis asyar yang ke belas mustahil Allah keadaannya yang terpaksa dan ini adalah lawan daripada muridan keadaannya Allah yang berkehendak kemudian asal di satul asyar yang ke delapan belas berapa enam belas kaunuhu jahilan mustahil Allah itu keadaannya yang bodoh ini lawan dari sifat apa dari sifat aliman, bukan ilmu, dari sifat aliman keadaannya Allah yang berilmu kemudian Sabi Aisyar yang ke-17 kau nu ta'ala mayitan mustahil Allah itu yang mati wadidu kau nu ta'ala hayyan lawan daripada sifat hayyan Allah yang hidup Wasaminatul Aisyar yang ke-18 adalah kaunuhu ta'ala sami'an. Mustahilnya Allah taala apa? Abkaman. Mustahilnya Allah taala itu bersifat apa? Aaman yang yang buta lawan daripada Basiron Allah yang melihat keadaannya Watasi Aisyar Mustahilnya Allah Ta'ala itu A'ma wa wadidu ta'ala Basiron Kalau didul sama apa? Apa? Asamma Mustahilnya Allah Ta'ala itu Yang tuli Lawan daripada yang Yang mendengar Kalau yang buta Lawan daripada Yang melihat yang ke-20 al-ashir al-isrun ta'ala abkamun wa khirsun wa ta'ala mutakalliman maka lawannya dari Allah bersifat mutakalliman keadaan mutakallim itu wajib bagi Allah maka diam itu mustahil bagi Allah abkam mustahil bagi Allah Wahadihi, dan semuanya ini isyrun berjumlah 20 kulluha kesemuanya mustahilat itu perkara yang mustahil alaihi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi 20 yang wajib lawannya adalah 20 yang mustahil dan itu berurutan yang pertama wajib lawannya yang pertama mustahil. Yang kedua wajib lawannya kedua yang mustahil. Terus sampai kepada yang kedua puluh yang dua puluh wajib lawannya yang kedua puluh mustahil. Maka 20 ini semuanya kita ketahui secara terperinci Wa'lam ketahuilah Ana dalila Sungguhnya dalil Kulu wahidin minal isyrun 20 dalilnya tiap-tiap sifat dari 20 al-wajibat yang wajib bagi Allah ta'ala yang tetap bagi Allah subhanahu ta'ala wa dan yang menafikan lawan-lawannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu semua dalilnya Wa adillah tu sab al maani. Wa adillah tu sab al maani. Ia adillah tu sab al Dalilnya sifat maani adalah dalilnya sifat maknawiyah. Anna dalila kullu wahidin min al wajibat yusbitu lahu ta'ala wa yunfi wa yanfi anhu diduha dan juga menjadi nafi daripada lawannya. Kalau ada yang wajib, maka pasti harus ada yang mustahil. Enggak bisa jadi keputusan wajib tanpa ada keputusan mustahil. Fahadi arbaun maka jumlahnya yang wajib dan mustahil itu adalah 40 akidah. Ya jibulillah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala minha isrun wa yanfi anahu taala isrun. Maka yang wajib 20, yang nafi yang tiada bagi Allah juga 20 wa isruna dalilan ijmalian dan 20 dalil secara ijmali kullu dalil tiap-tiap dalil asbata sifat wa nafwa nafyu maka tiap-tiap dalil itu menetapkan sifat yang wajib bagi Allah dan meniadakan perkara yang mustahil bagi Allah tiap-tiap dalilnya menetapkan sifat yang wajib bagi Allah dan meniadakan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Wujudu hadhil makhlukat, wujudnya alam semesta ini. Barunya alam semesta ini. Barunya alam semesta ini, menunjukkan kepada dalil kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, dalil pada adanya pencipta. Dan pencipta, pencipta itu wajib mempunyai 20 sifat dan tertolak baginya 20 sifat yang mustahil. Satu saja sifat itu tiada bagi Allah, maka dia tidak disebut tuhan satu saja kurang dari yang 20 ini maka dia tidak disebut sebagai tuhan karena 20 ini disertakan dalil secara tafsilnya nanti itu baik dengan dalil akli maupun dengan dalil syar'i Qur'annya ada hadisnya ada dan juga ditambah dengan apa yang ditemukan oleh akal yang sehat. Kalaupun ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain, contoh ada yang mengatakan 20 sifat, ada yang mengatakan 12 sifat, ada yang mengatakan lebih dari itu, kurang dari itu, maka perbedaan antara mereka adalah perbedaan di dalam memutuskan tentang masuk dalam kelompok sifat atau tidak masuk kelompok sifat. Tapi kesemuanya itu tetap menetapkan Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan, baik sifat nafi bagi Allah maupun sifat yang subut bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikatakan yang benar yang mana Habib yang 20 sifat apa yang 12 sifat ya, benar semua, hanya perbedaannya nanti ada di dalam menetapkan tentang sesuatu. Katakan di sini tanbih, ini peringatan: "Kolaba duhom berkata sebagian ulama, Al-Asya yang namanya sesuatu, Arba'atun, itu ada empat, sesuatu itu apa?" Sesuatu itu apa? Hah? Perkara itu apa? Perkara itu Sesuatu itu Sebutan untuk apa-apa Yang belum tertentu Namanya sesuatu Ada sesuatu nih Berarti belum tertentu Tentu, apa sesuatunya ada, atau enggak ada, atau hal, atau ibaro, kata ulama. Sesuatu apa-apa yang belum tertentu berarti mau, mau menunjuk pada perkara yang tertentu itu ada empat. Ketika tertentu, maka ada empat. Kata sebagian ulama, kata yang lain mengatakan ada tiga. Satu mengelompokkan sesuatu itu isinya tiga Satu mengatakan isinya empat Apa yang pertama? Yang pertama mau judat Perkara-perkara yang maujud Yang ada Perkara yang ada contohnya apa? Ya, yang sekarang bisa kita lihat yang ada yang kelihatan mata zat kamu sifat kamu warna kamu keadaan kamu apa sifat-sifat yang wujud pada diri kita maka semua yang terlihat mata yang ditemukan adanya disebut namanya maujudat semua yang baik itu zat maupun sifat yang ada disebut namanya maujudat perkara yang ada yang kedua namanya makdumat perkara yang tidak ada contohnya apa yang sudah lalu kakek kakek kita hari yang kemarin tempo yang dulu ada nah, ada maka disebut namanya makdumat perkara yang sudah nggak ada atau perkara yang tiada seperti perkara yang apa nanti ada nggak Gak ada disebut namanya perkara yang tiada. Ini ada bisa dipahami oleh semua orang dan juga ada orang menemukan juga sesuatu itu tiada. Terus yang ketiga namanya ahwal atau keadaan. Keadaan ini sesuatu yang mengikuti maujudat kalau ada mau judatnya maka ada keadaannya. Kalau nggak ada mau judatnya, ya enggak ada keadaannya. Bagaimana mau disebut keadaan tanpa ada mau judatnya? Maka namanya ahwal. Yang ketiga namanya etibarot sebuah penggambaran. Fal mau judat, contohnya mau judat apa? Kada zaidin seperti zatnya si zaid. Alati taroha yang kamu lihat Ini gelas Ini meja Ini buku kamu lihat Maka disebut namanya apa? Maujudat perkara yang ada Orang itu ada Gelas itu ada Matahari itu ada Langit itu ada Maka Allah dalam Al-Quran Banyak sekali berfirman Apa kamu nggak melihat langit kamu nggak lihat matahari, kamu nggak lihat bulan. Kenapa? Karena sesuatu yang ada. Contohnya yang ada. Terus wal well, makdumat, contohnya makdumat apa? Seperti kawala dika kobla ayahluk, seperti anak kamu sebelum diciptakan. Ada nggak? Ada nggak? Kamu kalau ditanya kamu sudah punya anak Memangnya belum ada anaknya ya belum punya anak berarti anaknya ada nggak nggak ada kalau yang sudah punya anak anaknya ada. ada ini contohnya perkara yang tiada sesuatu yang tidak bisa dilihat barangnya kenapa memang nggak ada barangnya maka nggak bisa dilihat terus ada lagi yang namanya ahwal contohnya Kakau nukodiron seperti keadaan yang berkuasa bagi Allah. Kenapa? Karena adanya sifat kuasa, sifat kudrat pada Allah. Terus waktu tibarat, ada lagi tibar katubtil kiam li zaidin seperti tetapnya berdiri bagi si Zaid. Maka berdiri itu adalah disebut namanya etibarot perkara yang hanya sebagai gambaran berdiri itu apa sih berdiri itu bisa dikatakan tegak lurus maka namanya berdiri digambarkan sesuatu yang lurus ke atas maka dikatakan dia berdiri ini hanya perkara gambaran contohnya lain apa gambaran? Hah? Eh. Huh? lain apa? Gerak. Gerak itu apa? Pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang nah, namanya pindah. Jadi gambaran itu hanya bisa digambarkan, diceritakan. Nah, ini bisa bisa membuat sebuah apa? Bisa membuat sebuah pengandaian untuk menjelaskan namanya sebuah penggambaran. Apapun yang bisa digambarkan maka disebut itu iktibar. Wa ala hada, atas pendapat ini nanti ada lagi iktibar itu ada dua macam, ada iktibar yang sesuai, ada iktibar yang tidak sesuai. Namanya apa? Ibar apa? Apa namanya? Intizai sama Iftiroi, gambaran yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Yang sesuai, kayak apa? Ada orang berdiri, digambarkan berdiri, atau ada orang yang, apa, dermawan. Dermawan itu gambaran, nggak bisa dilihat. Beragama itu gambaran, nggak bisa dilihat. Coba kamu bisa nggak melihat ini orang beragama ini PKI nggak beragama coba kamu foto kelihatan bedanya bedanya ada nggak ada bedanya kenapa karena beragama itu gambaran kalau ada orang dermawan kamu kamu ibarohkan dengan dermawan maka itu namanya gambaran yang sesuai kalau ada orang yang dermawan, kamu gambarkan orang pelit namanya nggak sesuai. Atau kamu beginilah. Ini ada mobil dari sini, ini ada motor. Orang ngomong, itu mah gelas, Bib. Iya, ini namanya gambaran yang tidak sesuai. Mobil dari sini nabrak tabrak. Ini namanya gambaran yang tidak sesuai. Ada gambaran yang sesuai kayak apa? pindah disebut gerak. Itu namanya gambaran yang sesuai gitu loh. Kalau nggak pindah disebut diam. Itu gambaran yang sesuai. Jadi gambaran ada dua macam. Ada orang membuat gambaran yang sesuai, ada yang gambaran tidak sesuai. Dari perkara empat ini, sesuatu yang macam empat itu, sanusi asanusi sughra maka mengambil pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan sesuatu itu ada empat itu diantaranya imam asanusi As dalam kitabnya khosyah sugro kitab matan sanusi Liana adbat al ahwal karena Imam Sanusi menetapkan adanya sifat keadaan bagi Allah wajahala sifatul wajibat ishrin maka menjadikan sifat yang wajib bagi Allah menjadi ada dua puluh wajarah fi dan mengambil pendapat selain Imam Sanusi ala nafil ahwal kepada menolak adanya ahwal atau sifat keadaan wahakun dan ini pendapat yang dianggap pendapat yang benar wa ala hadza takunu sifat maka adanya jumlah sifat salah satu salah satu asyar jumlahnya ada 13 Lianahu yaskutu minha sab'ul maknawiyah karena yang menganggap 13 itu tidak memasukkan 7 sifat maknawiyah sebagai sifat wa ya kaanu ta'ala qadirun murid dan ila akhiri sampai mutakaliman wa taala lahu ta'ala sama tusamma sifat kaanu hu Allah itu enggak punya sifat kaanu qadirun kata mereka lianahul haq karena itu yang benar kata mereka nafil ahwal bahwa hal itu tidak ada maka atas pendapat ini fa'ala takunul asya salah satu maka pendapat ini menisbatkan syekh atau sesuatu itu ada tiga macam. Yang pertama maujudat, makdumat. yang ketiga amrun iktibar ada tiga Wa idza saqata min al-isrin wajibat sab'ul ma'nawiyah Sekutu min adradiha apabila tidak dimasukkan dalam kelompok sifat tujuh sifat maknawiyah maka lawannya pun tidak masuk kelompok sifat Balai huna sifat sama ajizan maka nggak ada sifat ajizan nggak ada sifat apa karihan nggak ada sifat jahilan karena tidak masuk dalam sifat apa maknawiyah maka tidak masuk dalam kelompoknya ahwal Fala yaktaju ila adamiha minal mustahilat Maka nggak butuh dimustahilkan kalau dia nggak masuk kelompok sifat Fatakunul mustahilat salah satu asyar Maka mustahilnya pun jumlahnya ada 13 don ada in adal wujud sifat ini kalau dia menambahkan wujud sebagai sifat Wawarok yuhayul asyari Maka ini pendapatnya selain imam Abu Hasan al Ashari. Wa amala hmm. Ra'il Ashari. Adapun atas pendapat Imam Ashari, alwa al, al wujfal wujud, ainul maujud maka wujud itu adalah zat, bukan termasuk sifat. Fa wujudu Taala ainul zatih maka wujudnya Allah adalah zat itu sendiri. Fatokunul wujud. Laisa sifatin maka wujud bukanlah sifat Fatakunu sifat wajibat itna ashar maka jumlah sifat yang wajib bagi Allah ada dua belas sifat menurut Imam Abu Hasan al Ashari yang pertama sifat apa kidam yang kedua Bako Mukhalafalil falil awadis kiamu binafsi wayu baru anhu bil istighna mutlakon kemudian mereka mengatakan bukan Bukan kiamu binafsi tapi istighna telakon yang kelima Terus wahdania, Terus wal kudrat wal iradat wal ilmi wal hayat Wasam'u wal basar wal kalam Maka jumlahnya adalah Dua belas sifat Watas kudul maknawiyah Maka tidak masuk sifat maknawiyah Liana tubuh tuha Karena tubuh taha mabniun ala kauli bil ahwal karena masuknya sifat maknawiyah adalah karena alasan adanya ulama atau mereka menepat menetapkan sifat ahwal masuk dalam kelompoknya sesu hak khilafuhu <tutuh> wa in arata an ta'lam sifat ta'ala al ammah fa'ti biha asma'un minas sifatil ta'ala mawjudun maka apabila kamu ingin mengenalkan mengajarkan kepada anak-anak kita kepada keluarga kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka kamu mulai sifat itu dengan mengatakan Allahu Mawjudun Qadimun Mukhalifun Al-Hawadis Mustahnian An kulli ma siwa An mustahnian An kulli shaykh, Wahidun Qadirun Muridun Alimun Hayyun Sami'un Basirun Mutakallimun Maka Cukup dikenalkan dengan sifat-sifat ini untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Wa <tik> ya'lamuna dan mengajarkan pula ada dua lawan-lawannya dari sifat-sifat tersebut. Jadi kalau dipermudah oleh para ulama, kalau kamu nggak mau sulit mengajarkan yang berapa? 20 sifat, cukup kamu kenalkan yang pokok-pokok bagi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pendapatnya Imam Asy'ari menolak apa? Ahwal, Menolak, kok diron muridan, aliman, hayan, samian, basiron sebagai sifat, tapi menetapkan itu sebagai amrun ibaroh. Gitu loh, kok itu apa? Ini sifatnya Allah disebut dalam Al-Quran, tapi kata mereka, "Mas Ari ini bukan sifat, tapi amrun ibaroh, bukan hal, tapi amrun ibaroh." Apa itu? adanya kudrat digambarkan dia yang berkuasa gitu loh adanya sifat melihat digambarkan dia yang melihat adanya sifat bicara digambarkan dia yang berbicara jadi kalau bagi kita menyebut apa itu sebagai sifat keadaan bagi Imam Ashari menyebut itu sebagai amrun ibarah. Jadi perbedaannya hanya dalam masalah menetapkan nama, bukan di dalam meyakini. Kalau meyakini wajib Allah bersifat melihat, wajib Allah bersifat mendengar, wajib Allah bersifat berbicara. Adapun meyakini Allah mutakaliman, wajib meyakininya hanya dimasukkan kelompok sifat atau tidak masuk kelompok sifat wajib Allah mutakaliman tapi maknanya adalah amrun ibarah pendapat imam Ash'ari pendapatnya kita Imam Sanusi masuk kelompok sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita ketahui di dalam mensifati sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa'lam ana ba'dul asya farkun. Ana ba'dul asya di antara guru-guru kita itu mereka mengajarnya bagaimana farkun bainal ahwal wal i'tibar. Bedanya apa sih? Kok satu mengatakan ahwal, satu mengatakan i'tibar. Bedanya apa antara ahwal dan i'tibar? Fakala al-hal wal iktibar kullu min huma maujud dua-duanya itu bukan ada dan bukan tiada. Kalau wujud tadi maujudat nyata seperti zat, meja, buku. Yang tiada juga nyata seperti apa? Anak saya yang belum ada, istri kamu yang kedua yang belum ada. Udah ada belum? cucu kamu belum ada. Eh? Mertua kamu yang baru belum ada namanya belum ada nyata kan? Jadi ada ya nyata, tidak ada juga. Ya, tapi kalau ahwal iktibarot ini bukan sesuatu yang bisa dilihat secara ada dan tidak bisa pula kita katakan itu enggak ada, enggak bisa ahwal di sini maknanya keadaan sur bukan ahwal bukan jamaah jangan tunggu ahwal bukan jamaah lagi enggak ini ahwal itu keadaan jadi bukan maujud juga bukan makdum seperti kamu ngomong begini kanan kiri bisa lihat kanan nggak kamu yang kamu lihat apa? tangan. Berarti kanan itu di, diomong ada nggak bisa dilihat, diomong nggak ada barangnya ada kanan itu gitu loh maksudnya. Orang tahu ini kanan, tapi dilihat nggak bisa, ditiadakan ya nggak bisa. Oh kanan itu nggak ada, tapi kamu sebut itu yang kanan bahas ini dong. Kok yang kanan itu nggak ada? Ngomong nggak ada yang nggak bisa, ngomong ada juga. Jadi tengah-tengah apa namanya? Antara ada dan yeah, yeah, yeah. ada filmnya itu, <laughs> tapi kalau di film itu jin yang dimaksud yeah, yeah. antara ada dan yeah, yeah. kalau kita kan jin ada, bukan tiada. Malaikat yeah, yeah. ada, bukan tiada. Yang antara ada dan tiada, ya ini namanya ahwal sur itu antara ada dan tiada sur kalau ah, sama ada. ada nyata sur Jadi antara ada dan tiada Kulu min huma gairu Wala makdumbal Lahu tahakka kofi nafsi tapi keduanya itu punya nafsun, punya perkara yang ditemukan ilah Bentuknya kecuali anal hal yang namanya hal lahu ta'aluku Yang namanya hal itu ada ta'aluk, dia mengikuti, ada yang dituntut Wakiamu bidat dan dia itu berdiri pada zat Jadi hal atau ahwal hal itu keadaannya lebih tinggi dari Iktibar Kenapa? Karena hal itu Derajatnya punya nafsun Dan dia menuntut sesuatu Punya ta'aluk punya, punya hubungan dengan perkara yang lain Terus Wakiamu bidat Dan berdiri pada Zat Adapun etibar wal etibar la tata bidzat maka dia enggak punya ta'aluk kepada zat Wayakulu. maka dikatakan innal etibar punya etibar ya ghairul adhan itu adalah nyata sesuatu yang nyata tapi ghairul adhan yaitu fi ghairul adhan bukan adanya pada di luar zihin waktirat alaihi bi anal i'tibar sifatun wa idza kana la tata'allaqu lahu bi wa yatahaqqaqu fi ghairil adhan fa aina mausufuhu kalau i'tibar itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak punya ta'aluk tidak punya hubungan dengan zat artinya tidak berdiri pada zat kalau hal berdiri pada zat kalau etibar tidak berdiri pada zat kalau etibar tidak berdiri pada zat maka ketika dia dikatakan sebagai sifat terus mausufnya siapa yang disifati siapa wa sifat la takumu binafsiya setengah sifat nggak mungkin berdiri sendiri bala min mausuf maka tidak boleh tidak sifat pasti punya mausuf falhaq maka yang benar anal iktibar la tatahaqqaqulaha illa fi Iktibar itu tidak bisa dipahami, tidak ada apa keadaannya kecuali hanya dipahami di dalam hati. Iktibar hanya dimengerti dalam hati, bukan sesuatu yang berdiri pada zat. Nah, ini gambaran takrif kalau kita mau mengerti takrifnya, maka dikatakan takrifnya iktibar itu apa? Bukan sesuatu yang berdiri pada zat tapi mengikuti zat beda sama hal kalau hal berdiri pada zat karena dia punya ta'alluq punya hubungan dan dia menuntut sesuatu hal nafsiyah yang menuntut hal maknawiah juga menuntut tapi kalau iktibar maka dia tidak menuntut sesuatu dan dia tidak berdiri pada zat hanya mengikuti zat kayak contohnya kanan kiri barat timur timur mana zatnya apa yang diikuti siapa barat mana barangnya yang diikuti siapa eh? tapi dibicarakan tapi dia mengikuti sesuatu oh si fulan di barat oh si fulan di timur oh ini tangannya kanan ini tangannya kiri ini disebut perkara yang mengikuti bukan perkara yang berdiri pada sesuatu ini namanya disebut itibarot atau perkara yang tergambar maka disilakan di sini wahya kismani ibarok itu ada dua kita tadi sudah kita singgung al ikhtiroi yaitu perkara yang ikhtiroi bahwa Allah di la aslulahu sesuatu yang gak asli fil wujud di dalam wujudnya kafar Alkarim al -karim bahilan seperti kamu menggambarkan orang yang karim dermawan dengan orang yang bahil wal jahil kamu gambarkan orang yang jahil menjadi orang yang alim kayak beginilah ada orang bodoh kamu contohkan nih ya tadi ya ada orang pinter ngomong sama orang ini kan orang bodoh kok digambar dengan pinter namanya gambaran yang tidak sesuai kayak begini sama tadi ini ada mobil jalan kemari nabrak motor ini gambaran yang tidak sesuai jangan diprotes namanya juga gambaran kamu oh, itu bukan mobil kalau mobil bukan gambaran gua bawanya berat mobilnya bagaimana sih ini kan gambarin dong ini gambarannya mobil nabrak sebagai sebuah penggambaran. Namanya bukan perkara yang berdiri pada sesuatu bukan hanya mengikuti. Terus waktu baron intizai yang kedua itibar intizai namanya huwaladi lau aslun dan itu perkara yang sesuai fil khorid di dalam kenyataannya dalam zihinnya dan khoridnya sesuai kasubuti kiam zaidun seperti menetapkan z itu berdiri fa innahu muntazau min kaulika zaidun ka itu keluar dalam ucapan kamu z itu berdiri namanya cocok kalau z duduk kamu katakan z itu duduk ini namanya gambaran yang cocok Allah disebut ka gambaran yang cocok kenapa karena dia bersifat Kudrat Allah itu alimun. Cocok kenapa? Karena Allah bersifat ilmu gambaran yang cocok. Ini dua macam maknanya dari i'tibarot dibagi menjadi dua. Fatisabidun fil kharij. Ini yang menjadi perbedaan antara yang mengatakan sifat Allah itu 20 dan mengatakan sifat Allah itu 13 atau 12 atau 21 atau lebih dari itu atau kurang dari itu maka tidak kita katakan mana yang benar mana yang salah tapi kita ambil mana yang penjelasannya lebih bisa kita pahami maka kita ambil pendapat itu kalau kamu nggak paham yang ini jangan kamu paksakan jangan kamu mengimani sesuatu yang tidak kamu pahami Maka ambil pendapat yang kamu pahami Maka ikuti pendapat tersebut Karena semuanya berasal dari A'immatuna, aslafuna Semuanya disepakati itu sesuatu yang benar Baik yang 13 sifat Maupun yang 12 sifat Maupun yang 20 sifat Dan kita sudah tahu alasan perbedaannya Hanya masalah apa? sesuatu Mau mengatakan tiga atau mengatakan empat Ini yang harus kita pahami Maka selesailah pembicaraan 20 sifat yang wajib bagi Allah Dan yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara Perkara yang ke akidah Al-Hadiyatul Arba'un al hadiah arba <tuh> wal-Arba'un yang ke-41 membahas al jaizu perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala wallahu wa alam bi -so wa ila hadratin nabi al fatihah a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا بِهَا أنا اقتربنا وأنا أشرفنا على لظه أشرفنا علينا توبة تَغْسِلِ لكل حوبة وانظر أنا أورادي وأميني روادي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإهواني وسائر الهلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة Wal muslimmina jemamina rongmbiisme fatherlan wajudan man la big desamina veelmos of مضى بكل <سؤال> سوري صلى وسلم ربي علي عند الحبي وعليه وصحبي عداك تحظي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة اما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته